Oke. Chase boleh. Kita mau lepasin rame-rame. Chase. Ini anjing apa ini? Ini Alaskan Golden Mule. Accident. Alaskan campur apa ini? Sama Golden. Oh, coco jantan betina ini. Jantan. Usia? 10 bulan. Ini breedingan sendiri. Breedingan sendiri. Udah sendiri ya. 12 bulan kok. Oh. Cakep banget ini breedingan lu sendiri. Breedingan saya. Cakep ini. Ini anaknya udah banyak ya? Anaknya enggak, baru sekali. Baru sekali beranak. Ah, punya anak. Baru ya? Sekali dikawinin. Ini yang bapaknya tadi umur 13 bulan. Yes. Oh iya, ini papanya Ace. Anaknya bapaknya yang Ace. Tadi yang umur 13 bulan itu. Mau peliharanya nyubai gitu. Nggak mau yang terlalu mau jagain gimana gitu kan, bulu. Ya, mukanya ya, mukanya dia bersih banget ini. Lower. Diva. Nah ini udah bagus tadi. So problem long hair itu apa namanya, problem corgi itu di bulu yang rontoknya sepanjang tahun. Dog Lovers Indonesia kembali di channel YouTube Bobby untuk seksi dunia anjing kita. Gua masih ada di Sulawesi Utara di Manado tepatnya nih. Gua mau ngerebek satu kennel dan pet shop yang terbesar di Manado. Pet shopnya terbesar dan terlengkap di Manado. Nah, kennelnya ini juga ada kennel Coco dan anjing lainnya. Kita pengen cek anjing apa aja yang ada dan juga sekarang gerbek tokonya ya. Toko pet shop terbesar dan terlengkap se-Manado. Sampai banget dari jalannya. Selengkap apa gitu. Ini kayak langit biru. Sama birunya sama langit. Ya. Nah. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Cifebi ini pet shop. Ya. Kennel grooming dan kennel. Ya, kennel. Yuk, kita awalnya si kennel. Awalnya kennel apa? Awalnya pet shop? Kennel. Oh, karena kennel. Hobi aja. Dari tahun berapa udah main anjing? Main anjing 2010 lah ya. 2010. Anjing lu umur dari tahun berapa sih? Kita main anjing. Kita main. Lama, main anjing lama. Udah lama sih, tapi udah. Yang mulai ini ya dari 2000 Rocky. 2000 berapa Rocky? Wah, 2000, pokoknya awal-awal. Pertama kali Chow-Chow? No, Pitbull. Oh, Pitbull. Jadi berangkat dari Pitbull, tapi sekarang Chow-Chow. Ini bajunya Chow-Chow tuh, lihat. Yeah. Jadi udah itu buka pet shop? Terus karena kan hobi Chow-Chow, maksudnya hobi semua anjing lah gitu. Kan kebutuhan makin banyak lah untuk pakannya. Oh, jadi sebenarnya awalnya juga cuma kirim banyak buat pakai sendiri. Oh, oke. Okay. Jadi akhirnya ya udah sekalian gitu ya. Namanya karena, Sky Hong itu apa artinya? Nama Sky Hong apa artinya? Hong nama saya. Oh, namanya Hong, si kokonya nama Hong. Hong angkasa. Hong. Sky nama, biar nama keluarga. Kenapa Sky nama keluarga? Sky Hong angkasa. Oke, kita pengen lihat dalam yuk. Yuk masuk dalam. Lihat sekilas dulu pet shop-nya. Wih, banyak juga ya. Jadi ini yang terlengkap dan terbesar di Manado? Gak tahu juga saya. Gak tahu juga ya. Jadi tadi ada yang ngomong kalau Koko Glenn bilangnya terbesar dan terlengkap. Saya gak ini. Barangnya banyak banget, Ci. Ya, lumayan. Cuman segini-gini aja. Oh, ini cuman segini-gini aja ya. Gue gak pernah, belum lihat dari kemarin belum lihat pet shop yang segede gini. Yang terlengkap ini juga gitu loh. Aksesorisnya banyak. Ini ada merah dog, ada happy cat, happy dog. Ya, coral canin juga banyak. Aksesoris banyak juga.
Ada itu juga aja ya. Ada apa namanya? Salon. Salon grooming. Ada, grooming ada. Grooming di sebelah. Iya, grooming. Kita lihat grooming ya. Ini kandang. Anjingnya di mana, Ci? Anjingnya yang cowok-cowok, yang lain tuh yang di dalam di tempat AC. Ini yang lain aja yang di sini. Oh, di luar ini. Ini ke tempat itunya. Iya, tempat ya mereka main, tempat nanti mereka pee and poop. Oh, tempatnya gede. Ya, jadi buat apa buat umbarnya ya, Ci ya? Ini kandang umbar, halaman buat umbar. Lalu ini apa namanya? Grooming, ruang grooming. Diva. Ngeri ini dicokot. Diva. Diva di luar baik, di sini galak. Biasa teritori kok. Oh iya benar. Ini ruang groomingnya aja ya. Jadi orang bisa lihat sambil lagi di grooming aja bisa lihat ya. We prefer from the distance. Jadi soalnya kan kalau terlalu dekat bukannya Pak mengganggu proses grooming kadang kan yang anjingnya. Iya, anjingnya loncat-loncat malah lihat tuannya. Iya. Oke, kita pengen lihat anjingnya. Mau dikasih lihat apa Coco Grand? Ini handlernya. Kayaknya kemana-mana ketemu Coco Grand terus nih. Ini terkenal ini nih. Yuk, cowok-cowok jantan betina ini. Jantan. Usia? 10 bulan. Ini breedingan sendiri? Breedingan sendiri. Udah sendiri ya? Dulu bloodline dari mana? Bloodline ada Westernya. Mm-hmm. Sama mamanya adalah dari yang kennel biasa. Jadi ada darah Eastern Magic juga. Ini udah show? Kenapa? Belum show? Belum. Soalnya masih muda. Belum. Oh, ini masih muda? Iya, baru 10 bulan. Ya, bulunya udah full banget ya, udah cakep ya. Pertama kali seumur-umur saya breeding chow-chow, kebenaran pas dapat warna cinnamon. Fawn. Ini cinnamon ya? Iya, fawn. Cinnamon kan, fawn. Sekarang bilangnya fawn ya. Mm-mm. Warna langka ya ini? Iya, termasuk rata-rata kan cream, red, udah ya. Banyak juga sih. Cuman saya kan biasanya darah red banyak. Kalau ini tipenya apa? Amerika atau Eropa? Ini tipenya... Amerika Eastern ya? Magic, Hong Kong, China, Amerika ya lebih. Amerika ya, lebih mancung ya soalnya, lebih nggak pesek banget gitu loh. Iya, tapi saya seneng karena plain ice-nya, semua nggak clear. Clear ya? Clear ice. Ya, nggak terlalu sipit ya. Yes. Oke, mau keluarin yang lain? Boleh. Yuk keluarin yang lain. Coklat. Red, iya. Red. Ini umur berapa? Ini umur setahun. Setahun. Nah ini beda tipe sama yang tadi loh. Iya, nah, ini lebih besar. Papak mukanya tuh. Lebih sipit gitu ya. Wah, udah basah belum dikeringin. Kakinya basah. Jantan 1 tahun ini? 1 tahun, 13 bulan. Udah mature banget ya? Ini bloodline-nya siapa ini? Ini Eastern Magic juga. Eastern Magic. Westar. Westar sama Mailings. Udah show ini? Udah. Ini kemarin first debut. Dapat apa? Dapat ya 2 cc. Oh, udah dapat 2 cc. Best of breed. Best puppy. Best puppy. Best puppy in show. First best puppy in show. Beneran juga. Best puppy in show. Yap. Oh dia 13 bulan masih papi hitungannya. Iya masih 13. Tapi kemarin kan waktu main 12 bulan kok. Oh. Cakep banget ini breedingan lu sendiri? Breedingan saya. Cakep ini. Ini bulunya tebal banget loh. Ini lagi belum full coat. Ini belum full coat ini ya. Begini. Kemarin ada rontok belum full coat. Ya ada yang suka tipe kayak begini, yang pesek, ya mata sipit. Mata sih masih nggak termasuk sipit-sipit amat sih ini. Ya, nggak sampai ketutup banget ya. Ya Ace ya. Tapi termasuk sipit ini. Tuh lihat, makin tua nanti makin sipit ya. Iya. Iya kan? Cuman papanya matanya clear banget, nanti ini. Saya keluarin papanya. Ada papanya? Papanya udah Ina Champion. Sama yang tadi beda? Beda, beda. Sama yang tadi beda papa. Oh beda ya. Bapak. Satu induk? Enggak. Enggak.
Beda juga. Oh, beda juga. Beda Nes berarti ya? Iya, beda, beda. Yang tadi lebih muda. Ya, ini cakep ini. Nes! Yuk, liatin dalam dia. Ini umur 2 tahun. Ini induknya? Bukan. Ini jantan. Oh, ini jantan. Ini kecil ini. Ini makanya, ini papanya yang pertama, yang faun tadi. Oh. Ini papanya ini. Nah, tapi gua, ini udah champion juga. Ini agak mending mukanya. Ya. Gak terlalu cukup. Gak terlalu ya. Eh, basah belum keringin. Nah, cocok mah memang. Iya, sebentaran keringin, sebentaran basah. Mesti pakai itu dia, mesti pakai apa? Celmek. Celmek ya. Bener. Tapi sama aja kok. Sama aja ya. Coba dari samping nih. Kalau ini badan ini show, anaknya show. Udah mau lebih gede dari papanya, udah ini, lebih gede. 2 tahun ini. Ini 2 tahun. Udah champion. Udah champion barusan kaki belakang. Eh, Pepsi keringin dulu sebelum bawa ke sini. Apa? Ini anaknya udah banyak ya? Anaknya enggak, baru sekali. Baru sekali beranak. Ah, punya anak. Baru ya? Sekali dikawinin, baru mau udah 2 kali tapi yang belum lahir, ada yang belum lahir. Ada yang betinanya lahir. Masih lagi hamil. Cakep ya. Ini open start enggak? Open. Open. Dan harga berapa kalau kawinin? Harga nanti diomongin. Oke, kita ganti yang lain deh. Ini siapa? Pepsi. Pepsi. Umur? Westar. Pepsi 3 tahun. Ini breedingan sendiri, bukan? Enggak, no. Ini Westar. Dari Westar tuh dari mana? Jakarta. Jakarta ya. Pak Berry. Oh, Berry. Berry Priyatna. Blood Eastern yang sekarang World Dog Show. Hah? Cau-cau. Menang loh. Ya, ini semalam itu ya tahu gua. Matthew Van punya. Ah. Nah, ini ya blood lainnya. Oh. Memang ini. Bagus ini. Best group 5. Cau-cau. Ini yang bapaknya tadi umur 13 bulan. Yes. Oh iya, ini papanya Ace. Anaknya bapaknya yang Ace. Tadi yang umur 13 bulan itu. Ini udah champion ya? Udah champion udah lama. Udah berapa kali champion kena ini. Ini cuman kemarin ada sempat ini nih, bulunya masih belum rata. Iya, ada rontok. Hotspot. Hotspot. Kan panas banget tuh hotspot, jadi belum rata. Pepsi. Anjing singa dari China. Pepsi. Pepsi namanya. Nah, matanya bagus, matanya. Iya. Matanya ini nggak sipit. Enggak, iya. Enggak ketutup ya. Iya. Penting ya cowok-cowok ya itu ya. Ya, penting kan ya mata begitu ya. Penting. Jadi bisa ngelihat tuh. Ya, bagus sih ini anjingnya. Pepsi. Oke, mau lihat anakan ya. Oke, ini anakan usia? 4 bulan. Usia berapa? 4 bulanan. 4 bulan. Anaknya si Pepsi. Betina ya ini? Ya betina, betina yang ini betina. Bulunya lagi masuk rontok. Nah, ini mau buat show. Rencananya begitu kok. Masih takut-takut. Enggak, sudah oke kok ini ya. Ya, dia punya bulunya udah nongol liat. Ini cowok-cowok ciri khasnya di sini ya. Mm-mm. Oke, kita lihat yang lain yuk. Ini anakan juga, ini anakan umur ini. Sama 4 bulan, huh? Tapi beda liter sama yang tadi. Yeah. Jadi kalau yang ini bukan anaknya Pepsi. Ini, yang ini Pepsi. Anaknya yang satu lagi. Cuman lagi Chips. Rontok banget ini. Iya, udah rontok banget. Mukanya juga lagi udah tapi masuk monkey face. Cute lah ini mukanya. Ini nggak terlalu, maksudnya kalau yang mau peliharanya nyubai gitu, nggak mau yang terlalu mau jagain gimana gitu kan matanya bulu. Ya, mukanya ya, mukanya dia bersih banget ini, clean ya, matanya juga jelas ya. Nggak mungkin sipit kayak si, siapa tadi? Ace ya. Ini show quality kayak ini begini? Nggak. Nggak, ini buat pet ya. Warna apa masuknya ini? Krim. Krim.
Bukan cinnamon ya? Bukan, bukan cinnamon, krim. Ya, jadi ini for sale. Kalau ini ya, saya masih open. Open ya. Ya nanti tinggal kontak ya. Ada lagi yang mau dikasih lihat? Cukup? Umbar aja, mau umbar ya. Mau main? Umbar yang lainnya. Eh, mau lihat herder, anjing herder. Oh, boleh. Main herder juga? Baru main. Baru main. Ini darah dari siapa ini? Ini papanya Jago von Parlembeck. Oh, Agnew. Agnew. Mamanya Kimokeo. Breedingan mana? Lokal? Breedingan, iya, lokal. Manado? Oh, no. Bandung. Oh, Bandung. Ada prestasi gak ini? Udah 2 cc juga. Udah BOB lokal? BOB lokal. Best of Poseid kemarin. Dia umur berapa ini? 3 tahun. 3 tahun? Betina ya? Iya, betina. Belum breeding? Udah. Hah? Udah breeding? Udah, awas. Saya enggak, tadinya enggak kepikiran untuk main. Oh. Cuman buat breeding aja. Pas kemarin katanya bolehlah, katanya coba gitu. Ya udah iseng aja sembari memang lagi seneng. Iya. Ya buat belajar. Buat belajar ya. Bagus ya pasaran herder di Manado ya. Kenapa? Bagus harga di Manado buat herder. Bolehlah. Habis anakannya? Habis. Habis. Lahir berapa ekor? Kemarin sedikit sih, 2. Oh, cuma 2. Ini kecil ini indukannya. Dia udah 2 kali beranak. Udah 2 kali. Udah 2 kali lahiran. Asik. Oke, kita mau lihat yang lainnya. Setahun, 13 bulan. Oh, masih anakan. Iya. Anak yang tadi. Anaknya betina. Yang tadi. Betina. Ini udah ikut pameran juga? Belum. Belum ikut. Diva. Nggak mau stand deh. Panggil Hans. Masih malu dia. Anak putus anak. Ini kawin sama siapa bapaknya? Bapaknya siapa? Poh. Edi. Hah? Edi. Anaknya Ben. Jadi dia cucunya Ben. Anjing Tomohon. Import. Oh, bapaknya import ini. Bapaknya import. Import. Bapaknya siapa? Bapaknya Edi. Nah, Edi juga import. Oh, oke. Okay. Lower. Diva. Nah, ini udah bagus tadi. Sayang amat kemarin nggak di showin ya. Belum fokus ke head. Oh, belum fokus. Ya, oke, okay. Long hair. Breedingan mana, Dok? Breedingan saya. Ini. Iya. Ini nggak bisa show. Enggak. Ya, tapi bagus ini, jantan betina. Jantan. Usia? Usia berapa? Usia 1 tahun. Udah 1 tahun. Lahir cuma 1. Ada beberapa sudah sold. Ini ditahan. Iya. Bagus ya long hair. Semuanya lahir long hair? Enggak. Oh, ada cuma yang dia doang. Iya. Ini doang. Emang bapaknya long hair? Enggak sih. Enggak. Cuman mungkin dari ininya bisa kali ya, dari neneknya. Heeh, dari di generasi atas. Ya kalau corgi long hair tuh bagusnya tuh enggak rontok. Oh begitu? Iya, nggak separah. Nggak separah yang ya. Ini ya, malah bener juga kali ya. Kalau yang short hair kan rontoknya parah kan? Iya. Kalau ini nggak beda, karakter bulunya beda. Saya taruh di AC sih. Ini ya? Iya. Bagus banget ini. Ini juga open start? Iya. Open start ya? Iya. Ya biar banyak di Manado, anjing corgi long hair. Soalnya problem long hair itu apa namanya, problem corgi itu di bulu yang rontoknya sepanjang tahun. Oke. Oke, boleh. Kita mau lepasin rame-rame. Chase. Ini anjing apa ini? Ini Alaskan Golden Mule. Accident. Alaskan campur apa ini? Sama Golden. Sama Golden. Iya, kan karena umbar gitu. Ya terjadilah. Gantel. Sekali aja, kan cuma mana tahu. Lahirnya ini. Banyak?
Lahirnya berapa ekor? 4. Iya, 4. Pada kemana yang lainnya? Lupa gue sampai. Yang lainnya pada kemana? Kenapa? Yang lainnya pada kemana, saudara? Udah diambil, sudah diadopsi. Oh, diadopsi. Hei, ini golden. Ini tuh labrador. Labrador satu. Mana labrador? Ini yang betina. Oh, itu ada labrador tuh. Hehehe. Iya, lepasin mesti hati-hati supaya nggak nyantel bareng. Ini makanya udah dipisahin betina semua kok. Ya, betina semua ini. Sudah kapok. Halo. Hei. Ini cakep banget goldennya sih. Kenapa? Ini goldennya bagus. Golden. Hoi. Anjing lu. Golden apa? Anjing lu. Darahnya. Aduh, gak inget. Gak inget dia. Cakep goldennya. Sampai lupa. Ada berapa ekor jadi totalnya? Puluhan lah. Hah? Puluhan. Puluhan. Ini dilepas sehari berapa kali, Ci? 3 kali. 3 kali? Iya. Diumbar gini ya? Iya. Cowok-cowok juga sama? Sama. Daripada pup, pada kencing ya? Iya. Enak loh. Ya? Oke. Okay. Thank you, Ci. Thank you. Oke. Okay. Jadi kita sekarang mau lepasin cowok-cowok. Nggak bisa semua dilepasin bareng-bareng ya, Ci? Iya, ada yang alfa. Aduh, gue dikerubutin cowok-cowok. Ada yang satu kan, biasalah jantan kok. Iya. Ini si Ace. Ace. Ya. Kalau Ace sama Chip sih gedolong mereka. Oh, gitu. Walaupun sama-sama jantan ya. Ya. Sama Pepsi aja tuh, Pepsi yang Pepsi gak bapaknya boleh. Bukan? Kalau Pepsi nggak boleh. Pepsi bapaknya ya, Pepsi. Kenapa? Bapaknya Pepsi. Papanya Ace. Hehehe. Jadi kasih berak di luar gitu ya. Kenapa? Kasih berak di luar. Iya. Ini bulunya bisa aneh sendiri. Ini betina. Benar. Bulunya kenapa? Ada pembalap lewat. Bulunya rumbai-rumbai beda. Itu juga udah habis digunting. Ini ya. Ini jantan betina ini. Betina. Tadi kita nggak lihat yang ini. Udah umur berapa ini coklat hitam ini? 3 tahun. 3 tahun. Jadi komplit ya warna ya. Cuman tinggal belum punya blue. Blue. Saya tinggal nunggu blue aja. Blue. Kalau cowok-cowok nggak ada putih ya, dia krem. Krem. Cowok-cowok kan krem. Ini cinnamon nih. Itu cinnamon. Sekarang bilangnya fawn. Fawn. Ini cowok-cowok juga sehari 3 kali dilepas. Iya. Yang betina-betina yang semua ini semua pada dicukur aja. Panas. Cukur aja ya. Leo!